Yo salah si kertas. Soalnya kan gerak-gerak. Oh, di selasi. Iya, hop sakno motore kan. Jadi, oke, selamat sore sedulur. Kita ketemu lagi di podcast kampung. Ini apa ini? Oh, aman. Soalnya kenapa kok aman? Imun terapi. Pasti dong. Apa mas? Kalau itu serput. Serput? Wedang serput itu antara serai sama pecut kuda. Oh, serput itu serai dan pecut kuda. Nah, sore ini awake dhewe ambek Mas Sugi ya, sing mandegani pendopo kembang kopi di kampung. Kampung apa sih mas ini? Ngemplak, dusun Ngemplak. Dusun Ngemplak. Desa Sumber Suko, Wagir. Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Lah sing sampean ombe iki apa? Iki jenenge madu lemon. Wih, mamon ya, mamon. Mamon. Terus nek, terus ana nek mamut kan mama muda iki mamon. Jadi mama kelemon. Madu sama lemon terus kemudian kunyit. Oh, madu, kunyit, lemon. Iya. Oh, kira-kira singkatane. Nek mamut mah. Kumon. Kunyit, madu lemon. Jadi emang ini untuk ikut sih kayak jadi buat nek kunyit kan kebanyakan kan buat apa antibody itu api juga. Terus ono madu juga. Madu jelas. Jadi ono apa lemon nih. Apalagi lemon jadi ya. Jadi kalau ini kan kekebalan tubuh tuh. Jadi untuk mereduksi dengan virus-virus sih sebenarnya juga kunyit itu api. Kalau aku sih dulu mah ya. Oh iya? Nek mah iku aku biyen iku kan gak oleh ngicit-ngicit ya? Iya, tapi kan aku nek biyen awal iku aku cek gak terlalu asam lambungku tinggi. Iya. Iku aku biyen terapi iku mek 3 dino petang dino. Tapi sak sendok om. Jadi diparut iki lho. Iya, madu. Seger. Itu apa? Ini. Kunyit. Diparut, cukup sari patine langsung. Set. Kok esep tak turungi mangan lah. Penisuk tang isuk. Set. Dibilang sendi om. Ngedemno weteng kan. Jadi kayak ono apa cili sawanan mana ya itu konir madu ini kan untuk pendingin guys sebenarnya untuk pendingin ya, jadi nek utak-utak panas saja ya. Iki iki kantong panas pendinginnya apa mas? Iya kunyit ae. Tapi dodolan kunyit lek sak ton yo yo akeh lah. Oke, kering iku akeh iki iki ekspor nang India terus akeh. Iya, karena kebutuhan India kan mesti panganannya kunir-kunir gitu. Ya, rempahnya tinggi. Mau pewarna alami juga untuk tekstil mereka kan. Oh iya, sari kayak sebut-sebut sari. Oke lur, jadi ini sakjane awake dhewe iki ana ndi sih kok moro-moro bahas sing imun terapi lah, sing kunir, sing pecut kuda, terus iki apa ancen ana ning kene kabeh ana. Jadi gini, jadi menu sing tak sajekno jadi menu yang kami sajikan di sini ini sebenarnya apa yang ada di Karang Kitri ini? Karang Kitri, nah. Apa itu Karang Kitri? Nah, ini wakai gitu. Si dibatasi ya. Okay. Ini apa jenenge? Pendopo kembang kopi. Pendopo kembang kopi. Nah. Mulai itu kok minuman ini? Oh, minuman ini sih. Itu kan wakai, saya ngawet di proyek ini. Nah, minuman. Jadi, awak dewe dodolan ini sebenarnya ngombe itu, sak ombe itu sebenarnya teko pekarangan nama iso. Ngono lho. Lah iya kan zaman dhisik ngono to. Iya. Jadi aslinya awak dhewe iki misalkan koyo ngene iki dengan pandemi kayak opo kayak gitu sebenarnya teko omah lho iso. Dalam artian opo? Obat enggak perlu obat-obat yang terlalu apa. Kalau misalkan kayak gini minuman-minuman wedang ini
sebenarnya preventif. Preventif. Itu preventif itu akan lebih bagus ketimbang kita udah drop. Ya, udah sakit baru. Ya, baru obat. Kalau untuk herbal udah sakit terus kemudian itu akan harus dosisnya lebih tinggi. Iya. Kalau kayak gini kita hanya wedang gitu ya, hanya sehari sekali gitu. Genyuk di tamu. Itu enggak masalah sebenarnya. Aku ya enggak tuku nek kayak guni tamu. Nek teh tuku toh? Iya. Iya. Gula tuku. Tuku. Kayak ini ki, gate gula enak rasanya. Lho iya gate gula ya? Gate gula. Gate gula. Enak. Aku pengen tuh nek gula. Gate. Oh, jadi manis itu kok karena serai. Iya, serai ambil kecut. Asli enak. Jadi lek gini-gini. Jadi ono istilah itu lek de istilah kuno. Masuki iki sebagai tuan rumah kemudian menyuguhi iki di satu jamuan di tamu ne. Masuki iki wis levele acara iki. Apa iki acara iki? Acara iki itu penjamu. Jadi kalau kita mengenal istilah jamu itu kan sebenarnya belakangan iki toh. Iya. Dulu di zaman Jawa kuno semua minumannya ya jamu, semua yang disuguhkan ke dalam ke tamu di warung itu semuanya ya sifatnya jamu kan. Jamu itu preventif ya, benar, bukan obat kan. Bukan herbs itu preventif. Jadi apa sih ngono di kampungnya wae dewe di Jawa itu sebenarnya kabeh ku wis preventif. Nah pokoknya di kembang kopi ini dikemas dalam bentuk sajian dengan konsep ono warunge. Oh, no warungnya. Ya wis kene mbahas warunge. Oleh kembang kopi wake. Penggawe. Proyek gak akeh. Proyek kembang kopi ini. Iya. Si, teko kembang kopi sebagai warung. Terus ono iki minuman-minuman bukan apa ya? Ono ne istilah iki pisane. Wake sebutan-sebutan pisane untuk yang keriting yang dikeringkan gitu ya. Ya ini yang siap seduh lah istilahnya. Jadi ini namanya tisane. Tisane. Tisane itu minuman di luar daun teh. Kalau ti itu kan daun teh, tapi kalau tisane itu yang non daun teh. Itu istilah kekinian. Karena ini segar, ya berarti tisane. Kalau yang sudah dikeringin dalam bentuk asli yang kemarin kita bahas itu namanya simplicia. Oh itu yang simplicia. Simplicianya bahan yang bakunya ya. Pengeringan. Kan di sini ono juga. Ono. Komplit. Okay, gitu. Dan itu latar itu. Karang Kitri mau loh. Kembang kopi, warung, ono Karang Kitri ini. Jadi sama gak pulang lah. Gak. Cuman kayak gini, iki Karang Kitri itu hanya sebagai pemicu kita. Oh. Awak dewi itu nyontohi. Jadi kan sebenarnya kan pendopo kembang kopi kan programnya kan sebenarnya mendorong atau mengupayakan masyarakat sekitar ini untuk lebih kapasitas gitu ya, kapasitas dalam hal alternatif in apa alternatif ekonominya. Oke. Jadi kayak UMKM tingkat keluarga. Jadi sak gerak sak polae nek teko pekarangan sebenarnya iso diuangkan. Oh. Kalau kita memahami hal yang sederhana. Gitu toh. Dan kembang kopi memberi replika. Nggih apa contoh ini? Contoh demplot ya. Demplot. Terus kemudian. Jadi warung kopi iki sebenarnya warung pendopo kembang kopi iki juga sebagai hub. Sama tekong ini kan ya wis ngobrol kan seru untuk ilmu. Oh ternyata serput iki yo apik digawe radang tenggorokan kan aman paham toh. Iya. Jadi awak dhewe tuku aman tuku iki ambek ono edukasi juga. Jadi gak sekedar transaksional. Enggak. Okay. Aman nek wong kene umur aman 50 gratis nek ngombe iki kene. Oh ngono. Iya. Jadi lek wong Sumber Suko yo umur 50 iya mrene gratis. Iya. Semua menu atau satu menu yang ini minuman kopi kayak minuman gratis satu menu. Ini warung gendeng ini. Si rek kembang kopi gue googlingan gue nih gue nonton di wow is tapi adolor seru adolor atau gitu beneran ini ono di tengah-tengah kebun tebu sengon kopi makanya jenenge kembang kopi terus ono di wis pokoknya di kebun-kebun lah di tengah-tengah kebun. Ya memang cedek akses jalan raya sih ya. Iya, jalan-jalan desa, jalan desa, tapi aksesnya gampang. Jadi dan suasanane yo ono angin no, seru lah. Terus lah ngono kok apa ya? Konsep itu secara ekonomi masuk akal enggak model bisnis kayak gitu? Kalau kita sebenarnya masuk akal. Masuk akal karena apa? Apa yang kita sajikan juga nilai bisnisnya dengan harga ini seperti apa ya, kita analisa secara bisnis juga.
dengan modal segini seperti apa dan sebagainya. Kalau misalkan yang bapak-bapak itu 50, itu kan kayak hanya kita buang bakar uang. Oh iya. Bakar uang kan orang-orang kayak gini kan hard selling, soft selling. Nah itu kan apa strategi marketing kita adalah soft sellingnya adalah dari situ pertama. Oh, terus? Tetapi di situ juga kita ada nilai sosial. Nilai sosialnya apa? Kita bisa ngobrol dengan warga sekitar, kita bisa dekat, kita bisa mendorong mereka juga punya wadah untuk berinteraksi satu sama lain. Oke. Itu sih. Kita udah dorong ini, mereka juga bisa nanam-nanam jahe. Jahe kan mereka nanam juga di kebun kan. Memang komoditi desa ya, ini kan. Kalau bisa kita semuanya adalah komoditi desa sini. Jadi kita mau meminimalisir untuk beli dari luar desa. Jadi kayak kopi, kita hanya kopi robusta yang biasa tanam sekitar sini. Ya, kopi lokal. Kopi lokal kita. Kopi lokal. Kopi sini semuanya. Dan termasuk menu-menunya itu juga by order ya. Misalnya kayak ma'am itu makan kudu apa reservasi. Reservasi sebenarnya dulu. Karena di sini juga enggak masak makanan berat. Iya. Makanannya dari masyarakat. Jadi makanan berat yang masak adalah warga. Jadi kita dorong, kita bermitra sama kelompok. Jadi ada kelompok muda di sini yang menjadi paguyuban. Ini yang mengordinir ibu-ibu rumah tangga tadi. Jadi ibu-ibu ini menyiapkan apa makanan yang dijual di sini. Jadi makanan khas Kawi itu sebenarnya makanan lokal yang biasanya dimakan warga sekitar. Wih. Ono sekompor. Boys. Sayur lodeh sing biasa-biasa. Lek kepengin ngrasakno gak dibuat-buat ya. Iya, tapi memang original. Otentik. Otentik ke kampung dusun Ngemplak, Desa Sumber Suko iki. Awakmu iso nang kembang kopi rek. Ketemu mbek acara kene iki. Acara iki. Gus Agus. Gus Ugi. Gus Ugi. Gus iki soalnya ini jenenge Agus. Jenenge Agus kudu karena kiai. Gus Ugi acara iki iso nang kembang kopi sing iki. Yang dek murine kita ini, nah. Iku ono pecut kuda nih, ono terus ono serai ditandur nih gini, lemon, kunir, madu juga madu alat nih gini ada ya. Iya, oke, konco-konco yang boleh. Jadi kembang kopi itu benar-benar otentik warung, otentik kafe. Cari arek-arek saiki. Arek saiki ya, milenial otentik. Saking gak ono senjai ya. Ono udan iki. Nggo pirang-pirang dina kok udan. Oke, Lur. Suwun. Wake sing pengin dibahas nih kembang kopi nih. Satu sisi ini ngomong no Karang Kitri secara sekilas. Terus model bisnis warung sing ono social entrepreneurship ya. Ya, bahasa kekinian nih social entrepreneurship. Iku ono nih kembang kopi. Awakmu iso sinau rene, iso ngobrol rene. Gone wis pokoknya ayam lah. Monggo ngedil lah. Sangu jaket. Adem. Ayo geser. Tepun dia. Udah. Apa itu, Mas? Selada merah, Mas. Selada merah. Oke. Semua siraman itu cabe min lu itu ada min ada cabe terus apa lagi itu cabe daun bawang lu itu lagi belum ada yang belum itu.